What's up bro? Buat kalian-kalian semua yang sudah nonton, jangan lupa kasih like, kasih komen ya, dan subscribe, nyalakan loncengnya juga supaya kalau ada update ada postingan kalian teraktif. Oke, kali ini kita pakai Queen ini di bawah plain di gold, jadi saya pakai sepatu supaya bisa lincah untuk melompat dan menghindar. Di bawah ditemani sama Mia, kostumnya bagus ini, lucu gitu. Nah ini Queen juga sekarang ini lagi OP ya, jadi lagi sering banyak dipakai. Dia tidak dipen sih, tapi sering ada yang pakai, termasuk timku juga ada yang pakai kalau dia nganggur. Ya kalau menurutku secara pribadi sih memang bagus sih. Nah kayak gini, ketika dia lompat kena di jurus kedua, geleng-geleng guys yang lompat. Nah ini aku kurang tepat ya, lompatanku, arrowku masih kurang tepat, padahal sebenarnya aku punya execute sehingga harusnya simnya bisa mati. Oke teman-teman, fokus dapatin tower. Nah mumpung ada ini, nah paling enggak lumayan kan, dapat 67 emas. Nah, dari jawil-jawil tower yang masih ada pintunya. Oke fokus balik lagi ke keranjang ini, dapatkan lasit. Nah kalau lasit kan itu dapat, bisa dapat 100 kan, kalau tadi enggak kan, kalau sama kena minion kita kan jadi 98. Oke kita kasih buat kesempatan untuk ngehutan. Wah ini posisi kita kalah ini, 1-2 ini. Moskov juga update ya, Moskov terbaru di patch yang baru ini. Jadi kalau aku lihat di sini nanti dia kelihatan apa namanya, ketika mengasih panah ultinya dia, dan kalau dulu kan nembus. Nah ini ya. Oke ini cara melompat Queen, pakai jurus kedua ulti, jurus satu pukul, jurus satu atau execute. Nah ya jadi dilompati, kasih jurus satu boleh, habis itu ulti. Sip, good. Kalau kita yang ngekill dapat 120 kan. Oke, karena Mia mungkin stres ya, jadi dia berpindah. Padahal sekarang posisinya kita kalah sih, kita kalah. Kill mereka sudah kill 3, kita masih kill 2. Oke, kita bantu kasih jurus satu dulu ke minion atau creep hutan yang mereka capek. Nah ini mau melompati sih, niatnya mau melompati Odette, tapi ternyata dia belok ke Xunya, tapi dapatnya di sini. Nah itu, up, Xunya sudah mendekat daripada kena. Nah ini teman-teman sudah cakep sekali, dan dia langsung untuk pergi. Nah, itu ngelag ya. Nah ini aku salah jalan. Nah kontennya kanan kiri kan, jadi teman-teman bener turunmu ke bawah karena potensi untuk di king dari bawah minim. Moskovnya keren, sudah 2-0, dia belum mati loh. Dia yang paling kaya di sini, 269. Hampir saja kan dia. Ini agak mencurigakan teman-teman. Jadi seperti itu tadi, Moskov dia memperhatikan creep, tapi ketika ada Johnson lewat dia tiba-tiba bisa menghindar. Nah ini nggak tahu apakah ada mag hack atau apa, itu kurang paham. Balik lagi lah ke sini, ke Queen hero yang aku pakai di pertandingan ini. Ini aku baru tahu juga, sudah mau lompat ternyata ke cancel dengan ultinya si Akai. Nah, jadi nggak bisa nih si Queen ini melompati di atas kepalanya Akai, jadinya seperti ini. Nah aku ngambil Queen terakhir dulu, jadinya telat untuk nolongnya. Nah ini aku ngejar untuk MM,
jadi kejar MM-nya karena dia nanti punya damage sakit dan selesaikan. Oke, kita dapat lagi nyanya dan kungfu pandanya. Kita fokus pada tower. Sama ya teman-teman ya, ini main sama Tinkerbell itu jurusnya Moskow. Kalau umumnya dulu kan sebelum update kan jurusnya kan tetap lurus. Nah ini dengan adanya posisi itu kayaknya Moskow jadi makin cepet ya, karena tongkatnya ketancap di sana. Oke, karena ada dua orang di sana jadi ini kendel Moskow. Jadi fokus dulu untuk clear dan fokus untuk nah itu Moskow semua anjol juga. Nah kalau buat lawan kita yang gesit itu mending pakai jurus satu dulu, karena kalau jurus satu itu kan dia mengurangi serangan itu, contohnya kena lagi kan Mia kan di finishing Baxia. Jadi itu kena terus. Oke, tower bawah hancur, tinggal kita lihat sampai di sana enggak. Kalau enggak ya kita bantu di sana. Terus sekaligus untuk pencapaiannya supaya bisa. Nah ini sebenarnya saya juga pilih hero mikir pakai yang teman-temannya misinya, saya misi gitu. Jadi karena tidak dapat bagian queens, ada yang dapat cushion atau lance, jadinya begini. Belum selesai deh. Nah ini takut aku kalau sama tank, maksudnya gak takut sih, maksudnya percuma aja ya, ulti tank, kondisi tank masih sehat, jadinya saya cari yang lain. Oke, karena belum ada tanda-tanda, kita ngambil-ngambil duit-duit dulu, farming-farming dulu supaya itemnya jadi. Nah di tengah ada perperangan, jadi santai dulu, kita bersihkan lain dulu. Oke, karena Claudinya GG. Oke, di tengah pun juga nge-push tower ya. Thank you. Nah, tinggal atas yang tidak terjaganya. Oke, kesempatan juga gunung. Nah, itu kena ultinya Moskow. Mantap, mantap. Nah, oke, tower bawah hancur. Turun juga. Ternyata Sun juga tidak bisa menghancurkan tower kita. Dia malah mati kena blow juga. Bahaya ini, bahaya. Kita kabur. Kungfu pandanya semangat sekali. Si Akai semangat sekali mengejarku. Oke, informasi lawan menghilang. Jadi tetap stay fokus di jaga lainnya dulu. Mantap, 13 lawan 7 cash. Nah, itemnya sudah seperti ini. Tuh ada NOD. Nah ini kesempatan juga, lawan ada di atas semua, maka kita nge-turtle. Oke, tunggu situasi. Kalau ada MM atau order lewat, hajar. Nah ini contohnya. Order kan sekali lewat, sekali lompatan, buyar dia. Nah ini aku juga salah. Nah ini ya, Moskow yang sekarang berbeda. Mungkin itu yang membuat Moskow makin gini sekarang. Nah beri buat Moskow. Nah ini juga nyaris hampir aja mati. Karena aku belum hidup, santai dulu di sini. Oke, ambil buffnya. Claudio sudah kill 6, keren toh. Caranya ultinya bagus sekali. Dapat diajar tapi sama lapu.
Lapu-lapunya ini Pak Al bagus. Nah, ini melompati si Sun tadi ya. Melompati si Sun dibantu sama si Loyi, jadinya mati itu Sun. Kalau sendirian bisa jadi nih aku lompat salah, lalu keroyok aku sama monyet. Oke, tengah dan bawah sudah hancur. Oke, kita berkumpul jadi satu. Nah, ternyata lapu-lapunya sudah bisa kabur, jadi tidak bisa, tidak perlu untuk berkumpul. Siap, akan menunggu. Terima kasih infonya. Lawan menghilang dari lain. Oke, karena di sini ada Loyi, jadi ikut Loyi. Nah, biasanya mesti jadinya lihat provinsi. Nah, dapatkan si Moskov. Oke, dapat juga. Yo, towernya, towernya siap. Nyaris itu ini. Kena bola rembulan. Oke, kita pukul. Oke, kita pukul. Thank you guys sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. See you next game. Win Liverpool.